Assalamualaikum guys. Apa khabar? Kita jumpa lagi di Ambas. Baik, terus temani malam anda dengan cerita-cerita yang up to date. Jika terdahulu kita kenal sebagai Lisa Arianti, tapi sekarang ni Arianti. Sekarang ni Arianti bawa keluarkan lagu terbaru. Itu lagu Nak Apa Lagi. Sikit sebanyak apa yang Arianti boleh ceritakan sikit mengenai lagu ini. Nak Apa Lagi, collaboration between me and Artime. Lagu ni mengenai semualah, everybody. Semua punya macam-macam permintaan. Aku nak ni, aku nak tu, aku nak buat ni. Semua nak buat. Macam ni, kalau you lah, okay, your partner, semua tak cukup, mesti cakap, you nak apa lagi? Apa lagi tak cukup? Ha, macam tu lah apa yang I dapat. I nak realisasikan impian I. Waktu yang lagu pertama, Jangan Cuba, tidak begitu mendapat sambutan. Kali ni, apa kata kalau saya cuba bergabung dengan rappers? Saya rasa macam, okay ko, kita mencuba. Tak salah. Nak apa lagi ni, kita tahu hasil kerjasama dengan Ultimate dan juga berkolaborasi bersama dengan dia. Bagaimanakah pengalaman bekerja dengan Ultimate? Terus terang, saya kata saya secara jujurnya, Ultimate is very superb. It's very humble. Walaupun nama dia begitu di atas, senang bekerja dengan Ultimate. Tapi kalau you nak bekerja pun, you kenalah ada study sikit. Waktu you dapat material, study lah dulu. So bila you dah study, you can deliver. Dilantik sebagai ikon untuk membenteras dadah, apa komen? Kasih sesuatu yang bagus, jadikan contoh untuk generasi yang baru yang akan datang. Tanya sekarang, lebih baik mereka tahu bahana ataupun efek dadah itu sendiri, dan semoga mereka buas pada dan jauhi daripada dadah, dan mereka dapat buat sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Kaila dah lama ingin nak jadi ikon untuk memerangi dadah baru ni dapat, ataupun sebelum ni memang dah dapat. Kalau diberi peluang, memang suka untuk share yang sebegini supaya rasanya boleh menyelamatkan mereka yang akan ataupun hampir terjumus daripada gejala dadah. Semua orang tahu bahaya penyalahgunaan dadah apa semua kan. Tapi kalau kita tengok daripada dulu hingga kini, macam-macam apa yang dia orang untuk membentras penyalahgunaan dadah kan. Tapi untuk anak-anak muda belia kan, kalau boleh hindarilah daripada mana-mana kegiatan yang tak bermoral, untuk lebih kita kepada belia yang lebih sihat.